Kita hari ini sudah dalam
pagi kita bawa di waktu-waktu sholat lainnya, sholat asar, sholat maghrib, maka keadaan setiap masjid akan selalu ramai seperti ini. Tetapi kesungguhan itu kadang kita hanya berikan untuk hari Jumat. Kesungguhan yang kita miliki itulah salah satu tanda cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, tanda kesungguhan kita menjalankan perintah Allah bagi yang sudah taat, maka istiqamalah dalam ketaatan itu. Tapi bagi orang yang masih suka berdosa, jalannya Allah adalah taubat. Dan jika masih ada hamba Allah yang masih melakukan dosa, misalnya dia masih korupsi, misalnya dia masih melakukan dosa-dosa lain dan belum ketahuan oleh orang lain, maka itu adalah kasih sayang Allah kepada hambanya. Tobat memang lagi sebelum ketahuan, karena Allah Subhanahu wa Taala Maha Pemaaf. Tetapi manusia itu mungkin di mulutnya mengatakan saya maafkan engkau, tapi dalam memorinya ia selalu mengatakan kita orang yang bersalah. Hukuman sosial yang akan kita jalani. Artinya, kalau ada dosa yang kita lakukan dan belum ketahuan, tobat memang masih sebelum ketahuan, karena kita hanya ada urusan dengan Allah Subhanahu wa Taala yang Maha Pemaaf. Inna Allah kana 'alaikum raqiba, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala Maha Mengawasi. Kalau kita merasa tidak diketahui oleh orang dan dosa yang kita lakukan, maka yakinlah Allah Maha Mengetahui. Kadang kita takut pada sisi manusia yang sangat terbatas dan kita mengabaikan sisi Tuhan yang tanpa batas, yaitu pengawasannya Allah kepada setiap hambanya. Kalau belum itu kita tidak terjangkau atas pengawasan Allah, maka gunakanlah hati nurani kita untuk memberikan petunjuk kebenaran dan kesalahan, karena hati nurani yang diberikan Allah adalah titipan Allah kepada setiap hambanya sebagai CCTV yang melekat pada diri kita. Imam Syafi'i berkata, kalau kalian mencari harta silakan mengejar jabatan, tapi harta dan jabatan itu letakkan di tangan kalian. Jangan pernah letakkan jabatan dan harta itu di hati kalian, karena hati kalian di tempatnya akhirat. Dan letakkan kematian pasti dapat kepada kalian, walau kematian itu tidak jauh dari kita. Artinya, kalau kita tak akan mari istiqamah, kalau kita berdosa, mari bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana wa bihamdika,
جدا وقطعت الحال. اللهم انت نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقك وتوبة قبل الموت ورحمة دون الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم السلام.